Saudara Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar berencana bertemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pertemuan keduanya adalah untuk melanjutkan pembicaraan sebelumnya di tingkat fraksi. Rencana pertemuan Caimin dan juga Megawati berawal dari kedatangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ke kantor DPP PKB untuk mengajak bergabung. Wasekjen PKB Saiful Huda menegaskan pertemuan kemudian berlanjut lagi di tingkat fraksi. Di fraksi itulah lalu muncul rencana untuk pertemuan Gus Imin dengan Ibu Mega. Nah, baru di situ memang. Jadi emang sudah ada dua fase dilalui, tinggal satu fase lagi yaitu ketemu Bu Mega.